Ambil gambar dengan model rumah aku. Aku nak buat naik kat media sosial. Mesti viral. Itu dia. Ada. Ambil gambar rumah ni. Kenapa kak? Apa? Tengok tu. Siapa je orang tu? Akak, pergilah tanya. Tak naklah. Malu. Akak, malu. Orang garam macam akak. Mana tahu malu. Apa? Siapa korang? Kenapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami ni dari Berita Hari-Hari. Kami nak buat liputan tentang rumah hijau opah. Yang hangat diperkatakan sekarang ni. Hah? Iya ke? Tak tahu pun. Ya. Banyak perbincangan mengenai keunikan rumah ni di media sosial. Dah viral. Ini model rumah opah yang kita buat hari tu, kak. Isan yang muat naik ke media sosial. Bolehlah. Kita orang dah sedia. Sebenarnya, kami nak buat liputan dengan tuan rumah hijau ni. Opah? Huh? Hari ini, kami datang sendiri menyaksikan rumah hijau opah yang menjadi perbualan hangat warganet. Inilah pemilik rumah hijau opah yang mesra dipanggil opah. Oh, sudah semestinya. Boleh ceritakan apa istimewanya rumah hijau opah ni dan mengapa ia diwarnakan hijau? Bibit, api. Boleh. Dulu, rumah kat kampung ni semuanya sama warna. Coklat. Warna kayu. Susah untuk orang luar bezakan rumah siapa, di mana. Jadi, opah warnakan rumah opah hijau. Bila orang tanya, mana rumah opah? Jawab mereka, ya rumah hijau tu. Senang kan? Bijak. Terima kasih, opah. Sekian dari saya melaporkan. Berani opah bercakap depan kamera. Pandai pula bercerita. Sekali-sekala. Tapi, opah, Ros hairanlah. Kenapa pilih warna hijau? Kenapa tak kuning? Atau biru? Atau merah jambu? Sebab opah suka. Ah.